Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, hari ni intro kita tak boleh macam happy-happy sangat kan, sebab korang tengok suasana dia, ha, seram-seram sejuk je geng. Ha, untuk hari ni kita orang akan bermain game The Tall Man. Ha, so untuk hari ni kita orang semua ada berempat. Ha, mari kita kenalkan seorang-seorang. Kat sebelah saya ni kita ada Akif Iskandar. Okay. Dekat sebelah kiri pula kita ada Horangi. Dan di yang hujung sekali kita ada Gamers. Ha, boleh tak kita menghadapi game yang seram ni dengan baik? Ha, kalau korang nak tahu lebih lanjut, tengok video ni sampai habis. Ha, okey. Subscribe, jangan lupa subscribe. Betul tak? Ha, subscribe dan like. Oh, itu dah tadi. Apapun, kita dah masuk sekarang ke dalam game kepala orang tinggi, lelaki tinggi ni. Oh, tu orang tinggi ni orang panggil tunggalah lah kan Malaysia, betul lah. Kalau di barat panggil Slenderman, apa pun ni dia. Ah, betul lah. Grandma, Slenderman. I'm bored. Can you tell me a scary myth? Sure, honey, boleh. Yeah, nenek ni nak ceritakan sesuatu eh. Okay, itulah. So there is a man called the Tall Man. Dia ceritakan ada lelaki tinggi yang tinggal dekat dalam hutan. Hutan namanya Redwood. He lived with his sick mother. However, his mother died from cancer after a few weeks. Jadi dia tinggal dengan mak dia dekat dalam hutan, tapi mak dia meninggal selepas beberapa minggu. After his mother's death, he become insane. He haunts the people that visit the forest. Oh, dia selepas mak dia mati, dia jadi macam tak betul sikit. Stop. Kita suruh henti. Oh, I'm sorry dear. I did not know. Kita takutlah dengan cerita nenek kita ni kan. Uish, macam mana guys? Seram ke tak seram guys? Seram sejuk ni. Ui, dia punya intro eh. Ketiak dah basah. Aish. Tacut ni. Tak ada basah nak pergi hantu ni. Setahun, setahun kemudian lah. Okay. Daripada Tall Man. Mana ni? Ui, cerah ya. Ui, tadi gelap kan. Sekarang cerah. Boleh macam. Tapi nampak macam tinggi tempat ni. Oh, first person. Ya Allah, main itu first person. Okay, shift to sprint. Okay. Ah, ini mesti confirm kena ni kejar. Ni mesti kena kejar ya, confirm. Punya. Apa pun tadi dia dah bagi tahu objektif kita kena get to the car. Maksudnya kena cari kereta kita. Kat mana kita parking kereta tadi? Alamak. Ni ada kereta. Ini drive to the forest. Kereta lama. Okay. Orang mati. Saya ingat ni apa hal ni orang ni. Sampai naik divider ni. Aduh. Okey, right, jom jom. Berat. Ish. Hai. Oi. Gelap balik ni. Grab flashlight. Oh, grab flashlight. Ah, tadi kiranya kita konvoi ke hutan. Macam mana nak grab flashlight? Ni ni. Okey, satu. Cara. Iman. Alright. Signal kau dah. Orang dah ambil torchlight ya orang. Eh, mana torchlight dia? Ada kat atas kereta ni. Ah, tadi. Oh, boleh tekan satu. Alright. Cantik. Okey, jom. Sekarang ni orang bawa kereta pergi mana ni orang? Kenapa kita tengah jalan? Kita tengah hutan ni. Tadi kita dengar cerita nenek tu. Lepas tu korang kata nak buat paranormal, korang nak buat nanti apa paranormal punya tu yang bagi cara tu. Idea siapa tu? Teruklah. Dah lagi sampai sini kita teruskan deh. Boleh. Orang yang rasa kita kena ikut jalan ni kot. Yang alright. Okey. Ah, terus bagi tahu apa tu? Dan ada sebuah kereta kat sini. Terbiar kot. Alright. Alright. Okey. Jom kita mari ke depan. Okey. Nak siasat dulu kereta tu. Ke tak ada. Tak ada apa-apa, boleh tekan. Okey, jom. Yes. Start ni di depan orang ni tak ada apa-apa, di belakang okey eh? Ah, okey okey. Takkan yang tak kena kejar ni. Hei, jangan awallah dia. Apa ni, nenek tu cerita yang hutan yang lelaki tinggi tu dia jadi tak betul selepas kematian ibu dia tu. Sebab kanser. Faham. Kita nak siasat sama ada cerita nenek tu betul ataupun dongeng. Korang rasa dongeng ke betul? Orang yang rasa dongeng ah. Fake. Aduh. Kan? No idea kan, dia kata dongeng kan tiba-tiba keluar kat sebelah mata. Lari juga nanti. Dah ada dua kat tengah hutan ni. Harap-harap dongeng lah. Alright. Lagi satu, kita dekat tempat-tempat macam ni tak boleh cakap besar kan? Betul. Dia kena jaga bahasa adat. Ada adat kan? Okay. Masuk. Sekarang ni masih tak ada apa-apa. Dalam betul hutan dia. Itulah tu. Pokok pun tinggi ni. Itulah tu. Dengan kabusnya lagi kan? Betul. Itulah tu.
Tapi kan orang kita rasa macam tak sedar hati pula kan depan-depan. Janganlah macam ni orang. Okey, okey. Kita kan yang depan. Ah, sini ada dua jalan pula. Aduh, dua jalan pula. Macam biasa orang, lak tali lak orang. Okey. Macam biasa orang. Tali lak, tali lak. Kanan kiri. Kita tak nampak tangan siapa buat tamluh mana belakang ni. Alamai. Okay, jap, jap. Apa kata kita tanya Akif? Okay. Arah mana? Kanan kiri. Okay, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom. Oh, yo. Kanan. Dia dah baca lah. Ini macam ustaz kita. Ustaz kita. Apa-apa hal kita pergi dia. Alright. Oh. Di situ Ustaz Akif dia lead daripada horror terus horror ke belakang Akif. Depan tu ada macam satu. Ada cabin rumah. Orang putih panggil banyak cabin. Alright, Akif cuba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Berdarah. Ha mana? Assalamualaikum. Darah siapa pula ni? Oi, berhabuk rumah dia. Berhabuk. Dah lama. Tutup pintu. Dalam. Tutup pintu. Berhabuk. Ni ada orang muka orang muka apa ni? Rasanya dalam ni kita boleh tumpang tidur dulu ni. Itu. Tapi satu pintu lagi. Okey, semua dah bersedia nak buka? Okey. Boleh. Oh, jamban. Hei! Hei, apa tu? Gerak. Ada kunci. Ada kunci. Ay, main kasar pula. Ambil screenshot badan. Okay, sudah. Ni kunci apa tu ada ni? Tak ada Tak bagi tahu apa-apa. Orang ni tak pasti ni kunci apa. Jap tengok dari sini. Dekat sini dia tulis. Oh, ada piano. Kunci pagar. Oh, genki. Kunci pagar. Gate key. Kunci pagar. Sakit perut nanti nak ulang tiap banyak kali kan. Betul. Leceh lah. Nasib baiklah Akif ustaz kita ni. Betul tu. Mantap. Okey, mana? Belah kiri pula kan. Belah kiri belok sini pula. Siap. Okey, orang ni nampak macam satu bangunan tinggi di bahagian kiri ni. Benda ni. Ni menara. Tu. Tak tahulah. Inilah pagarnya. Is that a castle? Istana. Istana. Wow. Bukan dongeng lah ni. Bukan dongeng lah nampak gayanya. Kena dongeng ni. Buka dulu. Itu buka dah. Okay, cun. Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Right. Panjang ni rumput dia ni. Okay, kita nak masuk ke sini. Ada loceng tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semua bersedia Okay. Assalamualaikum. Jangan ada screenshot. Jangan ada jump scare. Alright. Tengok ni. Lampu. Wow. Besar. 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 Orang Melaka kata. Besar. Dekat tangga. Dekat tangga. Wow. Ada penampakan tiga. Dia blur. Aku tengok sebelah sana. Pernah dinding lah guys. Ya, dia tengah tengok jam. Dia kata dah lambat dah ni nak tidur. Punya asal tanda. Dia berhati. Pada dia boleh berpusing. Boleh berpusing pula. Dia buka mulut. Lidah dia menjelit. Lalat masuk. Hilang. No. It can be that mate was my grandma. Itu ke nenek kita. But what do you have to do with this place? I need to find out. Nenek kita dekat sini. Rapat-rapat sikit. Hei, jangan fly kat sini. Okay, sekarang ni kita kena kata apa, nak siasat lah. Kenapa kita punya nenek kat sini? Lain macam nenek kita ni. Kemburuk bukan? Kemburuk ni lilin. Saya tak sangat iman ni. Ya kan, buang puyuh. Kenapa ni? Tinggi je.
tak sampai. Itu lah tu. Nenek kita tinggi. Kita kan kanak-kanak lagi. Oh, betul lah. Perasan game tak boleh lompat dia. Betul. Game tak boleh lompat. Dia boleh lari dengan crouch. Adalah tu kita kena kejar gini. Ya Okay, orang cuba meninjau di sini dulu sebelum kita naik takut ada apa-apa boleh yang kita kena grab ke apa kan. Alright. Kita explore dia apa-apa. Banyak busrodar kat sini. Satu. Orang ini saya ingin macam tempat orang rumah orang tua-tua. Kan? Macam tu juga lah. Sebab banyak ni. Banyak sangat busrodar ni. Betul? Tak comel. Tak comel, tak comel. Ni tak ada apa-apa. Okay, okay. Rasanya kita jalan kita ke atas je lah. Assalamualaikum. Oi Hakim. Inilah. Ada pintu ke bawah ni? Ada pintu. Ada pintu. Basement boleh masuk tak? Cuba cuba iman tekan. Oh, tak boleh. Dia kata kena ada basement key. Kita basement key pula nak kena set link. Kita kena naik atas ni. Basement key pula. Assalamualaikum. Oi, laju ada harus sabar. Assalamualaikum. Okay, setakat ni tak apa-apa ada bu. Oh, tak ada apa-apa kat sini. Okay, hati-hati semua eh. Okay. Awas. Okay, rasanya memang kita kena cari basement key lah. Sebab tempat ni dah tak ada apa-apa bilik kat atas ni. Yes. Oh, ada satu lagi bilik kat sini. Ada satu bilik. Mana-mana. Oh, sini sini. Boleh orangnya. Boleh orangnya buka atas ni kan? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang ada jump scare. Oh, ada tandas. Ui, besar je tandas dia. Wow, besar je. Guys, basement key ada dekat sini. Oh, okay, cantik. Basement key sudah. Sebelah sini ada item. Tak ada. TV rosak. Tak ada. Ada piano. Piano pun tak boleh main. Okeylah, tak boleh main. Jadi jalan kita ke bawah lah, ke basement lah. Jalan kita basement tu je lah. Lompat terus. Okey, cantik. Alright. Okey, kat sini. Rasanya salah seorang je. Salah seorang je buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begini. Dia punya bunyi pula. Ada something. Bukan, dia macam miss. Standard lah game horror dalam Roblox. Mesti ada miss. Ini confirm kena kejar. Betul. Ni confirm kena kejar. Confirm. Confirm punya. Ini macam selalu rampat dekat sini. Boleh tekan tak tadi yang ini? Tak ada apa-apa. Objective, find your way out. Alamak. Itulah ada game sangat tadi. Kita dah kat atas, kita nak turun bawah juga. Itulah batal. Lari. Okay, dia tak lepas ni. Wow. Bunyi dia tak comel. Tersangkatlah tinggi. Tengok lagi muka dia kek ni. Oi, ada tak tengok dah. Ada tu gerak eh. Orang ni tak sempat tengok tapi tinggi lah. Dia orang. Wow. Macam mana ni? Okay. Tapi kan lebih kurang ni. Dia macam patung je tau. Dia macam patung bukan manusia. Ya eh? Iya ke? Okey, dia pun. Okey, dia gerak sana, dia gerak sana. Jom. Oh, Akif ada, Akif ada. Akif dekat. Rapat-rapat semua. Kalau kat ruang sana tu sempit sikit. Ya, faham. Betul. Oh, maknanya kita akan ada aksi kejar-mengejar lah ni. So, kita tarik dia dulu lah. Kita tarik dia dulu lah ni. Hilang pula dia. Orang ada belakang sekali ni. Okay. Cengkerik dia ada.
Ada dekat 8 sekali. Okey. Ada pintu. Ada pintu. Oh. Kita masuk ke depan. Jamal! Aje lepas. Jom. Kunci unknown key. Okay, unknown key. Tofai tak jumpa lagi pintu kan. Tak mungkin kat depan kot. Bunyi dia sangatlah tidak bagus. Yang ni boleh ambil? Tak boleh ambil. Tak boleh apa-apa. So yang ni nampak macam lari lagi. Apa ni orang rasa saya? Orang ni tak rasa dah boleh gerak. Oh, dia pergi belah sana kan? Dah pergi belah sana. Lari. Okey, cari pintu lagi. Ni mesti kena lock. Kunci. Okey, sorang. Bismillah. Okey, buka. Okey, mantap. Apa ni? Alamak, tutup pintu dulu. Macam dulu. Yes, ini dulu. Jap. Gua merah. What is this place? Ini busuk dalam ni. Ini mayat tergantung tu. Ini gula-gula. Ini mayat lah. Pokok. Jangan ada jump scare, Ada lalat banyak. Banyak mayat dekat sini. Berapa ramai dah mati ni? Jangan lalu dekat mayat tu. Jangan sentuh. Sabar sini. Ada tutup mata ni. Lari dulu. Tangkap kau. Lepas. Okey, belum kan. Okey, mantap. Kejap. Ada orang tepi tu. Mana? Depan ada apa? Oh, bukan. Ni. Ni bek pasir ni. Simen. Dia macam tak simen lah. Ada tangga kan? Kat atas ni. Ha. Macam biasa. Gerak lu. Oh, wait a minute. Mak gila. Wow. Mak buncit. Let's go mak buncit. Dia tak kejar guys. Dia kejar. Makan. Okey, makan tak ada. Okey, tak ada. Dia muncul kat depan. Okey. Okey, mana pintu keluar? Dia masuk dah. Dah keluar. Oh, basah ketiak ni. Oi, aduh, apa ni tempat kat mana ni? Lagi guys. Okay, ni macam tempat tadi cuma banyak tiang eh. Rasanya ada benda something ni. Rasanya ada sebelah belakang ni ada apa-apa tak? Tak ada eh. Kalau tu kita cuba tengok. Kot lah ada kunci ke. Oh, macam ada benda kat belakang ni. Mana? Oh, tak ada benda. Tak ada. Eh? Oh, siapalah arkitek yang membina bangunan sebegini? What is this? What have I put myself into? Itulah. Siapa punya plan dah ni? Nak buat paranormal. Okay. Ini saya jalan kot. Rasa tak ada apa-apa kot. Tak ada kot. Okay guys. Dekat sini ada macam pokok-pokok eh. Ada air. Dalam. Tak, pada tutup. Ui, dalam. Dalam. Oh, so rasanya. Mentera. Eh, betul lah. Macam ada masa. Haa. Dia macam ada masa. Rasanya kita kena pecut kot. Rasanya lah. Terus spray lah ni eh. Ataupun mungkin Goku ada tong gas ke apa. Tak apa. Okay. Aki eh. Let's go. Kita try lah. Okay, 3. 3. 2. 1. Go. Gelap. Rasa dah mati ni. Boleh. Let's go. Apa tu? Lemas. Kenapa ke depan? Lemas. Ada. Cepat dah. Kami tunggu ni. Jadi tak lemas. Ada di sini. Okey, orang Akif okey setakat ni. Oh. Akif okey. Cepat. Let's go. Steady. Okay, jom. Betul lah main game ni tak kena menang. Hei. Buat hal. Okay, ada satu lagi pintu yang kat depan ni. Okay, orang buka orang. Buka orang. Okay. Orang mana ni? Okay. Buka tu. Ada laluan lagi.
turun tangga. Cek atas, tak apa-apa. Ah, betul pintu lah. Pintu. Ha. Yang ini memang buka. Ah, Iman buka. Ah, Iman buka. Huh. Ke belakang sikit. Confirm jump scare. Ui, macam tak sedar hati je guys. Ui, apa ni? Ui, ui. Dia kejar siapa? Dia kejar siapa? Find the key to open. Find the key to open the exit door and escape pun ini je. Okay. Okay. Cuba tengok gambar tu. Mana? Gambar mana? Belakang. Mana? Tu. Yo. Yo. Kejap. Tu lah hantu yang depan. Tu. Dia tengah joget-joget tu lah. Nampak. Dia lari dah. Ikut tepi kot dia masih. Ada kunci tak? Ada kunci? Oh, kita kena cek kunci. Ini barang pecah. Tak ada apa-apa dekat sini. Okay. Ni ada apa-apa. Okay, tak apa, relax. Dia semain kawasan tu je orang yang perhatikan. Menampak. Ui, yang ni ni. Okay. Orang mana orang? Ikut, okay, orang kat belakang. Ada. Ikut tepi-tepi je orang yang cari sekarang. Alright. Okay, ada satu bilik lagi guys, sini. Oh, yo, ada pintu apa ni? Okay, orang masuk lah. Cuba buka. Eh, korang. Ni. Yang ni dapur eh? Oh, dapur. Dapur. So, maybe ni safe zone kita ke? Tak. You sure safe zone? Jaga pintu. Oh, ni ada. Orang ni boleh tutup pintu. Code. Ada code. What? Ada code. Tak ada code lah. Tapi kena letak code kat dalam ni. So kita kena cari kod. Maybe dekat sini kena cari kod. Mungkin ada kunci empat dalam ni. Empat nombor lah kita kena cari sekarang ni. Empat nombor ya. Okay, rasa kita kena buat pecah lah kod. Iman harap dia punya kod tu jumpa sekali lah. Tak ada jumpa asing. Susah nak cari satu-satu ni. Rasanya macam asing. Tempat besar ni. Kita ikut tepi-tepi dulu. Orang ada orang. Okay, jom. Ada. Cekrik terlepas satu pintu lagi. Oh, ada satu pintu lah. Ah, ni lah exit door dia. Ini jalan keluar ni. Ini exit door. Okey. Bunyi dah dekat sini. Ada bunyi. Iman tak nampak apa-apa lagi. Yang ni toilet. Dia memang berdekatan. Tutup dia dekat. Tak nampak. Dia buta ke? Mana nampak dia. Oh, dia masuk. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Okey, jom. Lari sikit. Oh, ada pintu. Cetra. Pintu. Cuba try. Okay. Ada buka dah. Assalamualaikum! Dia kat belakang kita! Tutup! Ada mati! Ada 13 orang! La ilaha illallah! Dekat sini ada something ke? Cuba setakat ni bilik tak kejut eh. Laju tu korang kat mana? Almari boleh buka? WAAAY! Dia boleh buka pintu! Dia boleh buka pintu. Apa kod dia tadi? 5835. 5835. Ada kod dia dekat TV tu. Tak tahu betul ke tak? TV. Aku dah jerit-jerit ni. 5835. Okey. Ada try. 5835. Mas. Jangan. Iman guys. Hakim. Mana dia? Iman tak kacau. Wih, betul-betul dekat depan Iman guys. Orang. Ni orang dengan Aki. Macam mana nak hari ni? Okey, ada dapat Aki. Baik, Ana. Baik. Ana, Aki, dia dapat situ, Ana. Jom distract. Kita distract lah tu. Sini lah, Azo. Ada. Ada lagi. Hei, ditutup pintu. Ada lagi. Dia dekat mana? Dekat mana? Tak nampak. Dia masuk dalam ni. Terbatal kat depan ada. Mana hantu tu? Mana dalam keluar? Dia pergi belah kanan. Boleh masuk cepat.
Belum masuk, belum masuk. Jom, 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 jom. Okey, dapat. Woi, cepat, cepat. Buka pintu. Buka pintu. Hei, dia tutup pintu. Dia tutup pintu. Dia tutup pintu. Oh, pisang. Aku tak nampak apa. Oh, lama. Oh, inilah tormentnya orang. Kita akhirnya berjumpa. What do you mean? You thought that you could escape? Janganlah. Haha, dia gelakkan kita. Alamak. Aduh. You are gonna stay here forever. Aduh. Wait, what? Apa? Kami tak nak duduk sini. Lepaskan kami. Now it's time to face your consequences for coming here. Alamak. Kena terima. Dia terbang pula. Continue. Ini finally, end of chapter 1. Tapi oh, ini chapter 1. Kita kena tolong. Aduh. Nah, ingatkan 2 jam game. Aku kena scam. To be continue eh. Yes, ini hanyalah dia punya outro lah. Pengenal siapa yang terlibat dalam game ni. Ramai juga yang terlibat sebenarnya. Itulah. Penat juga eh. Itulah, sakit tekak ni. Dah same je, siapa gitu. Aduh, siapa punya cadangan main game ni? Aduh. Siapa punya cadangan? Siapa yang bagi link tu? Aduh. Ha guys, sampai di situ je geng. Chapter 1. Ha, tapi yang kita orang pelik, kita apalah, kita tanya Hora. Hora, kenapa nenek tu Hora ada dalam rumah castle tu Hora? Ha. Sebenarnya tadi pun dia tak bagi tahu. Maksudnya dia bersambung di chapter 2 lah ni. Orang yang berbeza dekat map yang sebelum kita nak keluar tu orang lain. Nenek kita pakai baju hijau, yang tadi baju macam silver. Itu memang tak tahu lah. Betul juga kan. Tanya pula pendapat Game On dan juga Akif. Macam mana tu Game On? Lepas apa yang saya tahu lah kan. Saya tak tahu lah. Kalau perasan kan, waktu awal-awal game tadi kan, kenapa nenek tu mata dia warna putih? Hei, soalkan mata dia pula. Lain korang ni gelap. Jauh sangat. Aduh. Tapi tak apalah geng, kita jumpa lagi ke chapter 2 untuk game The Tall Man. Okay, so kalau korang yang belum lagi subscribe, korang boleh tekan tombol subscribe dan like. Dan jangan lupa juga untuk check it out channel Horangi 99, channel Adaha iaitu Cengkerik, channel Game Mons lah, dan Akif iaitu Akif Iskandar. Yep, kita jumpa lagi ke next video collab kita orang guys. Bye bye semua. Ciao.